Ini ratunya. Besar sekali ratunya itu. Masih muda lagi. Kita pindah sekalian saja. Ada kesempatan kali ini saya mau melakukan pecah koloni lagi. Itu kotaknya yang mau saya pecah. Ini bisa dikatakan pecah koloni unik. Oleh karena itu silakan disimak videonya supaya tidak gagal paham. Tapi sebelumnya saya mau pakai APD dulu. Karena koloni yang membuat sel ratu cenderung galak. Ini saya sudah pakai APD. Sekarang kita buka kotaknya. Tapi sebelum lanjut, silakan di subscribe, like, dan share ke teman-teman. Saya berbagi pengalaman beternak lebah khususnya Apis cerana. Sekarang kita lanjut, kita buka dulu kotaknya. Ini koloninya. Jadi ini koloni pecahan baru. Sekitar 2 bulan lebih. Sebetulnya ratu sudah bertelur dengan baik. Tapi ratunya tiba-tiba mati. Nggak tahu kenapa. Jadi nanti saya mau ngambil sisirannya saja beserta sel ratu. Ya, ini mau saya ambil sisirannya saja. Ini ada satu sel ratu. Ini lebahnya galak sekali. Sisiran yang bawah itu yang masih di kotak itu ada 3 sel ratu. Jadi saya ngambil sisiran sama sel ratunya saja. Jadi koloninya sudah saya ketap biar kembali ke kotak. Nanti sisiran ini mau saya donor dengan lebah pekerja yang koloni super. Oleh karena itu silahkan disimak videonya sampai habis. Sekarang kita ke kotak koloni super. Kita tutup dulu kotaknya. Ini kotaknya sudah saya bawa ke sini. Jadi nanti kotak ini mau saya tukar dengan kotak yang ini. Ini koloninya super. Kotak yang ini mau saya pindah ke situ, itu tiangnya sudah saya bikinkan itu. Terus yang itu saya taruh di sini. Tujuannya lebah pekerja yang keluar masuk nanti masuk ke kotak itu. Sekarang kita pindah dulu kotaknya.
Sekarang kotak sudah dipindah. Kita lihat koloni dari kotak yang itu, yang keluar masuk ke kotak yang ini. Sedikit demi sedikit koloni bertambah, dan itu salah satunya sudah mulai di grup putih itu. Nanti video ini akan kami sambung sampai ratu menetas. Kita nanti akan cek setiap 5 hari bagaimana keadaan koloni. Untuk selanjutnya silakan disimak videonya. Sekarang sudah 5 hari, jadi kita cek koloninya bagaimana, apakah bertambah atau malah berkurang. Wow, ini nambahnya tidak kira-kira ini. Bagaimana sel ratunya? Masih belum menetas. Kita buka dari atas. Koloninya kok sepertinya banyak sekali. Wow, full. Padahal kita donor hanya sisiran ini sama sel ratu. Sekarang kita lihat kotak yang untuk donor. Ini kotaknya. Koloninya berkurang tetapi tidak terlalu bermasalah. Ini masih sangat banyak sekali. Semoga ratunya menetas dengan sempurna. Nanti kita cek lagi kira-kira 5 hari atau 1 minggu. Kita tunggu video selanjutnya. Sekarang sudah 10 hari lebih. Kita cek apakah ratunya sudah menetas. Nanti kalau ratu sudah menetas, syukur-syukur sudah bertelur. Ini mau saya pindah ke kotak yang ini. Ini kotaknya. Saya buka sekalian. Sekarang kita buka dulu kotak yang ini. Kita cek ratunya apa sudah mentas apa belum.
nanti sekalian kita pindah. Ini lebahnya galak sekali. Dan itu sepertinya koloni membuat sisiran baru. Coba nanti kita lihat, kita angkat. Ini sepertinya sudah ada telur baru, tapi nggak kelihatan. Berarti ratu sudah menetas. Kita cari dulu ratunya. Ini madunya juga lumayan ada, jadi bisa dipastikan koloni betah. Kita angkat yang lain sisirannya. Kita lihat sisiran yang baru dibikin oleh koloni ini. Ini ratunya. Kelihatan ini. Nih, ratu baru. Jadi karena ini ratu sudah menetas dan ada telur baru, saya pindah ke kotak yang lain. Ini ratunya. Besar sekali ratunya itu. Masih muda lagi. Kita pindah sekalian saja. Demikian cara kita pecah koloni dengan memanfaatkan sel ratu yang ada, sel ratu yang berlebih. Sekarang sudah menetas ratunya. Dan sekarang koloni ini ratunya sudah menetas, jadi koloni baru. Ini kotaknya saya pindah yang lebih longgar lagi. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih banyak.